السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwatil kiram wa akhdaratil karimat, ayah bunda, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kembali pada subuh yang mulia ini kita kembali duduk di majelis yang mulia ini setelah kita melakukan sebuah kewajiban, yaitu salat subuh secara berjamaah. Subuh itu di mana udara begitu segar, begitu fresh untuk kita nikmati, karena pada dini hari atau subuh hari orang-orang munafik tidak dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rumah-rumah mereka. Maka begitu indah, begitu segarnya oksigen yang kita hirup, begitu murninya, karena Allah tidak mengeluarkan orang-orang munafik pada setiap subuhnya. Maka kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat Isya dan subuh berjamaah. Tidak terkontaminasi udara itu. Dan Allah memperjalankan, memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita masing-masing menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Quraisy, Nabi yang senantiasa menjadi cahaya, Nabi yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya Islam yang terang benderang, yang menerangi hati-hati kita dan menerangi seluruh alam semesta jagat raya ini. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mutaba'atul rasul, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, para ahlul bait, dan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhu wa anha ajmain. Apa kabar ayah bunda, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Alhamdulillah baik. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita kali ini ya, tentang hidayah itu hadiah. Hidayah adalah hadiah. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita hati-hati yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keimanan dan petunjuk kepada setiap hambanya. Kepada setiap hamba
yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada setiap hambanya, dan Allah menginginkan sang hamba itu untuk membicarakan tentang nikmat yang telah diberikannya. Sekali lagi, Allah menginginkan hamba itu untuk membicarakan tentang nikmat yang diberikan kepadanya. Dalam Quran Surah Ad-Duha ayat 11, bisa kita lihat bagi yang memegang Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu lah, maka hendaklah engkau nyatakan, bicarakan, ulang-ulangi terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah mengalami hari-hari hebat. Hari-hari hebat itu yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kita semua ini yang dimaksud hari-hari hebat itu ketika kita berpindah, hijrah dari masa lalu kita, dari masa kejahiliaan kita, dari masa kebodohan kita, dari masa maksiat kita, dari masa mungkin kesyirikan kita waliyaudzubillah kepada Allah, kemudian menuju masa-masa Islam, dan Islam menjadi cahaya penerang kita. Kita semua ini, saya yakin dan percaya, tidak semuanya lahir langsung paham agama. Ada yang diombang-ambingkan oleh Allah dengan kemaksiatannya. Ada yang diombang-ambingkan oleh Allah dengan dosa-dosa dan maksiatnya. Maka suatu hari Allah akan memberinya hari-hari yang hebat, dipindahkannya ia dari kesesatan itu, dari kemaksiatan itu, dari bergelimang dosa itu, dipindahkan kepada cahaya yang penuh dengan keimanan di dalam relung-relung hatinya. Maka itulah hidayah. Ada yang mungkin tidak pernah sholat di masjid sebelumnya, bahkan jangankan sholat di rumahnya, melakukan kewajiban ibadah sholat pun tidak dilakukannya. Dan kita semua pernah hidup dengan masa lalu kita masing-masing. Para sahabat radhiyallahu anhu wa anha ajma'in, siapa yang katakan dulunya mereka beriman kepada Allah? Mereka adalah pemaksiat yang sangat tinggi. Mereka adalah peminum khamar. Mereka memainkan judi. Bahkan banyak di antara mereka yang na'udzubillah min dzalik berzina. Mereka awalnya, akarnya, asalnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang berpindah dari masa jahiliyahnya menuju kepada masa hidayahnya, cahaya-cahaya Islam yang larut di dalam hati dan kehidupannya dan mewarnainya menjadi sibghah, menjadi warna. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, perhatikan baik-baik. Allah Azza wa Jalla tidak pernah diuntungkan dengan banyaknya orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla tidak pernah diuntungkan dengan orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk itu.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak dirugikan jika manusia semua meninggalkan hidayah dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pada dasarnya tidak butuh terhadap diri kita. Kitalah yang butuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah tidak diuntungkan kalau semua manusia ini mendapatkan hidayah dan petunjuk oleh Allah. Dan Allah sama sekali tidak dirugikan kalau manusia meninggalkan petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa hadiah itu adalah hidayah? Hidayah itu adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang meninggalkan hidayah itu, karena banyak pak, bapak ibu, makanya ada sebuah istilah, lebih bagus mantan preman daripada mantan ustad, ya? Ya, banyak kejadian. Begitu soleh kelihatan di awal-awal kehidupannya, tapi mungkin dia merasa lebih berilmu dari orang lain, terjadi kesombongan dalam hatinya, tidak mendudukkan hatinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan sekejap mata Allah pun mencabut hidayah itu dalam hatinya. Maka coba kita perhatikan bagaimana kita seharusnya, orang yang berislam ini apabila ingin islamnya baik hari ini, kita sebagai seorang muslim apabila islam kita ingin baik hari ini, maka coba kita dudukkan dan menetapkan hati kita sejenak untuk terus berada kepada kebaikan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kebaikan versi kita masing-masing. Maka kita ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, sama sekali tidak pernah berjasa terhadap Islam. Diri kita ini tidak pernah berjasa terhadap Islam. Bahkan jangankan berjasa terhadap Islam, berjasa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak. Jadi jangan kita pernah menganggap diri kita jauh lebih baik, jauh lebih beriman, jauh lebih soleh, jauh lebih apapun, lebih takwa dibandingkan dengan orang lain. Ketika kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah coba-coba kita mengeksklusifkan diri kita dan menganggap kita jauh lebih baik daripada saudara saya yang ini dan yang itu. Hati-hati. Apalagi menganggap kita sudah punya kontribusi terhadap Islam, kita sudah punya jasa terhadap Islam, dan kita sudah punya jasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walia'udzubillahi min dhalik. Karena kejadian itu pernah menimpa orang-orang Arab Badui di masa lalu. Apa katanya orang-orang Arab Badui? Dan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digambarkan dalam surah Al-Hujurat ayat 17. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang-orang Arab Badui yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mereka sudah punya jasa yang besar terhadap Nabi dan Islam dan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamunnuna 'alaik an aslamu kul la tamnun 'ala islam. Mereka mengatakan, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mereka berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Seolah-olah orang Arab Badui ini ketika masuk ke dalam Islam, mereka sudah punya jasa yang besar terhadap Islam. Ala islamakum balallahu yamnu alaikum an hadakum lil iman. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Katakan wahai Muhammad,
Katakan, wahai Rasulku, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu. An hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Dengan menunjukkan atau menyodorkan kepada kamu keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Jadi bagi Anda yang mendapatkan hidayah dari Allah atau siapapun kita semua ini, terus kita berislam, terus kita melakukan ibadah yang banyak, melakukan amal soleh yang banyak, seolah-olah kita sudah punya jasa kontribusi yang besar terhadap Islam. Jangan sekali-kali pernah merasa seperti itu. Jangan pernah sekali-kali merasa seperti itu. Kita belum ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih jauh. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwatil kiram, bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin mengingat masa-masa dulu kita, melewati hari-hari gelap dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mungkin ada yang pernah bermaksiat di masa lalu, ada yang pernah berbuat kezaliman di masa lalu, ada yang pernah menipu di masa lalu, ada yang pernah melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya manusia itu lakukan di masa lalu. Maka coba perhatikan baik-baik, kita kadang kebingungan di masa lalu kita ketika kita belum mengenal Islam dengan baik, belum sering hadir di majelis ilmu dengan baik, masih sibuk dengan urusan duniawi kita, masih disibukkan dengan urusan-urusan yang jauh daripada agama kita. Kita kadang mau menempuh jalan dan bergaul dengan siapapun tanpa kita mengerti apa tujuan dalam kehidupan itu. Maka ketika kita menapaki jalan itu, maka tentu saja kita selalu mencari manusia itu sifatnya mencari ketenangan, mencari jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan kehidupannya untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwanya. Semua manusia, semua orang-orang yang beriman itu, ketika dia melakukan proses perjalanan yang jauh untuk mendapatkan kebenaran dan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di masa lalu barangkali kita tidak tahu apa arti Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran saja mungkin hurufnya kita masih tidak mengerti huruf hijaiyah itu. Mungkin di masa lalu kita tidak tahu apa arti iman itu. Maka Allah datangkan kepada kita petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada relung-relung hati kita adalah cahaya-cahaya keimanan yang menyala dalam jiwa kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di masa lalu beliau, ketika Islam, ketika Nabi belum diangkat menjadi rasul dan belum diangkat menjadi nabi, bagaimana beliau mencari kebenaran itu, bagaimana kegelisahan itu selalu menjadi bayang-bayang beliau. Bagaimana orang-orang yang beriman di masa lalu yang mencari Tuhannya, seperti apa kita menyembah kepada Allah. Maka itu pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruhan min amrina. Ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim, dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma kunta tadri. Sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak mengetahui apa kitab itu, apa Al-Qur'an itu. Jadi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa tentang Al-Qur'an itu. Dan begini pula yang terjadi kepada kita. Di masa lalu kita jauh dari Al-Qur'an, bahkan mau mungkin membaca Al-Qur'an pun kita tidak membacanya, bahkan hanya menaruhnya di lemari-lemari rumah kita sebagai hiasan barangkali. Hanya menjadikan pajangan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma mal kitabi wal iman." Kamu tidak mengetahui apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai nuran, sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus." Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ketika belum mengetahui apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an itu, apa maknanya Al-Qur'an itu dan apa maknanya keimanan itu, Nabi pun kebingungan. Bahkan ketika beliau dipeluk oleh Jibril alaihissalam, apa yang beliau katakan? Jibril mengatakan Iqra, kemudian mengatakan, dijawab oleh beliau, "Ma ana biqari." Saya tidak tahu membacanya. Tapi ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada beliau, menjadi cahaya di dalam hati beliau, menjadi pedoman dalam kehidupan beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan sebuah maqam, mendapatkan sebuah kedudukan yang luar biasa dengan yang nantinya mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman lainnya, itu kepada para sahabat radhiyallahu anhu wa anha ajmain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sekarang kita sudah mendapatkan hidayah itu, taruhlah kita semua sudah mendapatkan hidayah itu, kita sudah menikmati lezatnya iman itu, kita sudah menikmati khusyuknya kita insyaallah beribadah dalam salat, kita sudah menikmati indahnya dalam bersedekah berbagi, itulah al-lazatu minal iman. Kelezatan minal iman itu, kelezatan iman itu akan kita rasakan. Buah daripada hidayah itu adalah lezatnya iman itu. Ketika orang menikmati ibadahnya dengan khusyuk, ketika orang menikmati sedekahnya dengan ikhlas, ketika orang melakukan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan apapun kecuali mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu, yang pertama, dia tidak akan pernah mengeksklusifkan dirinya, tidak jauh dari masyarakatnya, tidak jauh dari lingkungannya, tidak jauh dari pergaulannya, tidak menganggap dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan dirinya sudah hijrah, dirinya sudah mendapatkan hidayah, tapi ketemu saudaranya tidak salam, tidak senyum, tidak sapa, maka dipertanyakan hidayah apa yang didapatkannya. Kalau ada orang yang mendapatkan hidayah, katanya telah berhijrah dari masa lalunya yang kelam, kemudian dia mendapatkan cahaya Islam, lantas hubungan dengan tetangganya tidak baik, maka hidayah apa yang didapatkannya? Karena ketika seorang mendapatkan hidayah, maka dia akan menjadi terang dalam dirinya, dalam lingkungannya. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidupnya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai langkah-langkah terbaiknya. Sedangkan kalau ada orang yang mendapatkan hidayah, hubungan dengan tetangganya tidak baik, hubungan dengan orang tuanya semakin jauh, hubungan dengan saudara-saudaranya semakin sempit hatinya, maka dipertanyakan hidayah apa di dalam hatinya. Dan banyak yang terjadi seperti ini, banyak yang terjadi seperti ini.
Ketika seorang seolah-olah sudah paling mengamalkan agama ini, orang lain dianggap tidak ada apa-apanya. Ketika seseorang sudah melakukan sebuah amalan-amalan kebaikan, dia sudah menganggap dirinya lah yang paling soleh, soleha dibandingkan dengan orang lain. Wal ya'udzubillah min dzalik. Padahal belajarnya mungkin cuma di YouTube atau mungkin di platform media sosial lainnya, sedangkan sudah berani menyalah-nyalahkan saudaranya yang lain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka tujuan utama kita adalah siratillah, adalah jalan atau jembatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dimana pemiliknya adalah pemilik kerajaan semua langit dan bumi ini, yang selalu dalam setiap solat kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Kita selalu berdoa itu. Kita mungkin tidak sadar, itu adalah doa yang paling dahsyat. Diminta, kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan-jalan yang lurus. Jalan-jalan Islam, jalan-jalan yang penuh dengan cahaya keimanan. Maka ketika orang meminta jalan-jalan yang lurus itu, maka nantinya di negeri akhirat kelak pun dia akan, ketika melewati as-sirat, jembatan itu atau jalan yang semua orang akan melewatinya, dari para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, semua orang akan melewati sirat itu. Ada yang begitu cepat jalannya bagaikan kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, bahkan ada juga yang merangkak di atas sirat itu. Ada juga orang-orang yang mungkin ketakutan melewati sirat itu sampai dia terjatuh ke dalam neraka jahannam. Waliyaudzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah menggenggam hidayah itu, kita sudah mendapatkan hidayah itu, maka jagalah ia dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena hidayah itu tidak akan datang kedua kalinya. Hidayah itu ketika Allah sudah memberikannya kepada kita, maka manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat atau hidayah itu adalah merupakan salah satu tanda cintanya Allah kepada sang hamba. Siapa yang diberikan hidayah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, may yahdihillahu fala mudillalah, may yahdihillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang, may yahdihillahu fala mudillalah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberikan hidayah, dihadiahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun manusia yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu memberikannya petunjuk. Maka hidayah itu tidak gampang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu tidak akan gampang sembarangan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Hanya hamba yang terpilihlah,
Hidayah kita datang ke sini untuk salat subuh berjamaah. Hidayah kita untuk duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Ini semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan kesempatan itu. Maka begitulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memintakan pamannya yang sudah di atas tempat tidurnya, paman yang membela beliau, yang saya mohon maaf istilahkan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya ya Bunda? Abu Thalib. Kalau saya istilahkan, Abu Thalib itu adalah pemberi suakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemberi suaka. Jadi kalau ada yang mau menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib lah yang menjaga beliau, yang melindungi beliau. Tidak ada yang boleh menyentuh Muhammad, tidak ada yang boleh menyentuh ponakanku. Saya akan maju duluan di depan kalian. Itu pemberi suaka, pemberi pertolongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Thalib memberikan banyak potensi dalam kehidupannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan banyak hal, bahkan nyawanya rela ditukar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pengorbanannya Abu Thalib, jasanya Abu Thalib terhadap Islam itu jauh lebih banyak daripada kita. Tapi Allah menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat nabinya yang begitu menginginkan supaya pamannya beliau mendapatkan hidayah, kira-kira siapa yang tidak sakit hati, Bapak Ibu sekalian? Seluruh orang-orang yang beriman sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan keislaman dan cahaya. Sedangkan pamannya sendiri yang membela beliau mati-matian, yang memelihara beliau ketika di usia 12 tahunnya, ketika penyerahan dari kakeknya Abdul Muthalib, maka Abu Thalib lah yang memegang kekuasaan untuk memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu sayangnya Abu Thalib kepada Nabi dari usia 12 tahun itu, dan beliau bahkan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya sampai di usia menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih sayang Abu Thalib kepada Rasulullah dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Maka beliau adalah pemberi suaka Nabi. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab ingin menyerang Nabi, maka siapa? Abu Thaliblah yang maju di depan. Begitu melindunginya. Maka Nabi sebagai manusia biasa, sebagai seorang anak dari pamannya yang mencintainya, juga menginginkan supaya pamannya yang begitu luar biasa baiknya ini juga mendapatkan cahaya Islam. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Hatta paman Nabi pun, hatta siapapun. Dan Allah menegur nabinya begitu keras. Bukan engkau Muhammad yang memberikan hidayah, petunjuk kepada seseorang. Maka begitulah siklus kehidupan ini, Bapak yang dimuliakan oleh Allah dan ibundaku rahimahumullah ta'ala. Afidhullah. Coba kita lihat para nabi terdahulu. Nabi Noah atau Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya yang beriman cuma 3, padahal anaknya ada 4. Ada Sem, ada Hem, ada Yafid, ada Kan'an. Kan'an ini tidak beriman kepada Allah. Istrinya Nuh beriman atau tidak? Tidak. Padahal Nuh adalah seorang nabi dan rasul, istri dan anaknya tidak beriman. Ibrahim alaihissalam, Abu Tauhid, bapak Tauhid, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Hampir 90%, 99% nabi itu berasal dari turunannya Ibrahim alaihissalam. 90%. Bapaknya dapat hidayah atau tidak?
Bahkan bapaknya yang membuat patung di kerajaannya Namrud. Fir'aun, istrinya beriman Asia. Betul? Suaminya? Ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi siklus kehidupan ini seperti itu. Bisa saja dalam rumah tangga itu ada yang diberikan hidayah oleh Allah, ada yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengalami ujian itu. Paman-pamannya beliau banyak yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Sepupu-sepupunya beliau banyak yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah bukan otorisasinya manusia. Hidayah itu adalah datang dari Allah. Siapapun kita, hatta seorang nabi, tidak bisa menghadiahkan hidayah kepada seseorang. Hanya bisa menyampaikan. Hanya bisa mengabarkan. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyadarkan kaum Ansar, ya, ketika ingin menyadarkan kaum Ansar, yang ketika itu kaum Ansar sempat ngambek, orang-orang Madinah sempat ngambek. Ngambeknya kenapa? Karena mereka mengeluhkan tentang suatu hal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berimbang dalam pembagian harta ghanimah atau harta rampasan perang. Mereka berpikir dalam hatinya dan tersebar isu, Nabi saat ini tidak adil. Lebih banyak bahkan yang dikasih hanya orang-orang muhajirin, orang-orang yang berasal dari Makkah ketika peristiwa perang Hunain. Maka dikumpulkanlah seluruh harta rampasan perang dari perang-perang yang diikuti oleh kaum muslimin di kancah-kancah peperangan. Kemudian ketika dibagikan, lebih banyak yang dibagikan kepada siapa? Kepada orang muhajirin, orang-orang Makkah yang ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ingin mengajarkan kepada orang-orang Madinah atau penduduk-penduduk Madinah bahwasanya untuk menghitung sesuatu itu jangan pakai kalkulator kalian manusia. Tapi pakailah apa itu? Neraca timbangan keimanan. Maka coba kita perhatikan dialektika antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Ansar. Ketika itu tersebar isu dan ngambek besar orang-orang Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya mendengar keluh kesah kalian tentang ghanimah Hunain, tentang harta rampasan perang Hunain." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba merayu orang-orang Ansar. "Wahai kaum Ansar, para sahabat-sahabatku, bukankah dulu," kata Nabi, "aku mendapatkan kalian dalam keadaan yang tersesat. Kemudian Allah memberikan petunjuknya ke dalam hati-hati kalian. Kemudian bukankah dulu kalian kekurangan? Kemudian Allah mencukupi kalian. Bukankah kalian dulu, wahai orang-orang Madinah, itu terpecah belah? Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Bukankah Allah yang memberikan hidayah kepada kalian?" Maka ketika kaum Ansar mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ketika Nabi mengucapkan "Bukankah Allah yang memberikan hidayah petunjuk kepada kalian yang sebelumnya kalian tersesat?" Maka orang Ansar pun menangis. Maka orang Ansar pun bersedih. Dan mereka akhirnya sadar dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, maafkanlah kami." Dan "Ya Rasulullah, sesungguhnya kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling berharga
kepada kami adalah hidayah dan petunjuk Islam itu. Kami tidak melihat lagi dunia hari ini. Kami tidak melihat lagi harta rampasan perang itu. Tidak ada artinya ya Rasulullah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian masih tetap memilih harta rampasan perang itu, maka kalian memilih mana? Saya yang akan ikut kepada kalian, tinggal di kota kalian, kembali ke kota Madinah, dan saya akan mati di kota Madinah, atau harta rampasan perang itu. Pilih mana? Maka kaum Ansar semakin menangis, bersedih, dan mereka memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilih Rasulullah untuk kembali ke kota Madinatul Munawwarah. Pilih mana, kata Nabi? Kalian pilih harta rampasan perang itu, saya akan kasih kalian, tapi saya tidak akan ikut lagi kembali ke Madinah. Tapi kalau kalian memilih saya untuk kembali ke kota Madinah, hidup bersama kalian dan mati bersama kalian, maka pilihlah saya. Dan Allah memberikan hadiah terbesar kepada penduduk kota Madinah adalah hidayah berupa Islam, kelembutan hati mereka, dan dihadiahkan hadiah terbesar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada artinya harta, tidak ada artinya perbendaharaan apapun dibandingkan adalah keimanan, hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara hadiah, hidayah, maka hidayah itu ada dua jenisnya. Satu, tipe hidayah itu adalah hidayatul irsyad wal balagh. Hidayatul irsyad wal balagh. Hidayah irsyad ini adalah hidayah yang bertajuk tentang teori-teori yang disampaikan atau perkataan-perkataan seseorang sehingga orang itu mendapatkan hidayah. Misal ada orang datang, dia mungkin tidak ada niat mau hadir di majelis taklim, dia mungkin hanya pengen istirahat di masjid atau mungkin pengen buang air kecil. Tiba-tiba dia mendengarkan taklim, mendengarkan ceramah, masuk ke dalam hatinya, dia dapat hidayah. Makanya kenapa disebut hidayatul irsyad wal balagh? Dia harus berkaitan dengan ucapan. Ucapan. Kita jangan pernah takut untuk berucap sebuah kebaikan. Kita jangan pernah bosan lisan kita untuk ngajak mungkin saudara kita, tetangga kita untuk sholat di masjid. Bisa saja sekali kita ajak tidak mau. Dua kali masih ogah. Ketiga kalinya mungkin makin menjauh. Tapi karena kita satu hari pernah bilang kepada dia, yuk sholat di masjid, pahalanya sekian. Yuk mengaji, pahalanya sekian. Yuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di majelis ilmu. Jangan pernah bosan untuk mengatakan apapun kebaikan. Kullul haqqu walau kana murrun. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Sahabat itu dahulu, mereka itu ilmunya itu ada yang tidak banyak Bapak Ibu. Ada mereka cuma dapatkan satu ayat, kemudian mereka amalkan ayat itu, atau mendapatkan hadis dari Nabi SAW, mereka amalkan, tidak usah banyak-banyak. Kemudian setelah itu mereka apa? Mereka sampaikan kepada saudara-saudaranya yang ditemuinya. Jadi hidayah atau petunjuk yang berkaitan dengan kata-kata ini atau irsyad wal balagh ini, bukan hanya tugasnya seorang da'i, bukan hanya tugasnya seorang penceramah, bukan hanya tugasnya seorang ustaz, ulama, atau habaib, atau siapapun. Tapi tugas kita semua. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, itulah ulama. Ulama tidak mesti bersorban. Ulama tidak mesti berpeci, memakai baju jubah dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau dia takut kepada Allah, kemudian dia berkata kepada orang lain, dan orang lain itu akhirnya mengikuti kata-katanya dan Allah memberikannya petunjuk, maka dia adalah seorang ulama.
Maka ketika kita menyampaikan kata-kata kebaikan, maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Kita diperintahkan, dipanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, wa qulu qawlan syadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Maka ucapkan apapun kebaikan itu kepada saudara-saudara kita. Ajak mereka untuk beribadah. Ajak mereka untuk hadir di majelis ilmu. Karena kita pada dasarnya ini adalah sales-sales agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tugas yang sama, Bapak Ibu. Jangan bebankan tugas itu hanya kepada ustaz. Kerjanya ceramah, sampaikan ini offline, online, ya bukan. Kita semua ini adalah dai. Wa man ahsana qawlan illa man da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih bagus kata-katanya melainkan orang yang menyuruh kepada jalan Allah. Anda menyuruh orang kepada jalan Allah, Anda adalah orang yang bagus kata-katanya. Maka manfaatkan setiap perbincangan dan obrolan itu, obrolan yang akan mendatangkan hidayah bagi saudara kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua punya kewajiban. Kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan apapun kebenaran itu kepada saudara-saudara kita, sehingga mungkin dengan penyampaian informasi itu, penyampaian kabar gembira itu kepadanya, atau ajakan kita kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah dan petunjuk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah menyampaikan supaya orang tersentuh hatinya dan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tipe hidayah itu disebut sebagai hidayatut taufiq. Hidayah taufik ini adalah hidayah yang berbentuk dibukanya pintu hati-hati manusia itu untuk menerima kebenaran yang turunnya dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai sumbangsi bantuan dari Allah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu. Jadi hidayah yang kedua ini adalah hidayah taufik. Ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka latahdi min ahbabna walakinallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa kata Allah? Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi belum tentu maunya kita sama dengan keinginan Allah. Jadi kalau kita misal ada di keluarga kita, ya Allah, ini anak saya kok begini banget, ya. Orang tuanya rajin salat, anaknya rajin maksiat. Ada yang seperti itu? Banyak. Ada mungkin anaknya rajin sholat, orang tuanya rajin maksiat. Banyak juga seperti itu. Hidup ini cuma berbolak-balik saja. Maka kita jangan pernah berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibu-ibu, coba doakan anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, doakan anak-anak kita supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diabadikan dalam Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika. Ketika pemuda-pemuda itu ya meninggalkan istana
diusir dan dikejar. Kemudian mereka bersembunyi dalam gua. Untuk apa? Untuk menjaga dan memelihara hidayah. 300 tahun lebih mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjaga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mendapatkan hidayah itu, maka dia akan selalu cenderung untuk beramal soleh. Seorang yang mendapatkan hidayah itu, maka ahlakul karimah, attitude-nya, adab-adab, kesopanan dan kesantunannya sesuai dengan syariat dan aturan Islam itu. Maka sekali lagi, kalau kita sudah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah ia dengan baik-baik. Dan perhatikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah doa yang semua kita saya rasa sudah hafal. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'ati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulub, tetapkan, teguhkan, kokohkan hatiku ala dinik, di atas agamamu ya Allah. Karena hidayah itu sangat mahal. Karena hadiah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Maka jaga ia sampai dengan akhir kehidupan nafas kita. Jangan biarkan hidayah itu keluar masuk, akhirnya dia keluar seterusnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah. La tuzigh. Jangan engkau keluarkan lagi, jangan engkau bolak-balikkan lagi hati kita ini. Ba'da id hadaitana. Setelah engkau memberikan kami hidayah, petunjuk. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya bundaku, hidayah itu sangat mahal harganya. Andaikan di sana ada orang yang menjual toko namanya toko hidayah, maka kita akan lihat manusia berbondong-bondong untuk membeli hidayah seharga mahal pun, apapun hidayah petunjuk itu. Tapi orang tidak tahu, ternyata hidayah itu bisa kita dapatkan. Dengan apa tadi? Dengan kita menyampaikannya kepada saudara kita, kita doakan dia mendapatkan petunjuk hidayah, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidayah taufiknya Allah, petunjuknya Allah datang dan jatuh ke dalam cahaya hatinya. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita menutup majelis kita yang mulia ini, setiap hari Umar radhiyallahu anhu itu memakai baju perangnya, baju besinya, memakai penutup besi kepalanya dan menghunus pedangnya. Untuk siapa? Untuk membunuh satu nama, namanya Muhammad bin Abdullah. Itulah cita-citanya Umar setiap hari. Mau tahu tingginya Umar, Bapak Ibu? Tingginya Umar radhiyallahu anhu itu, kalau beliau naik di tunggangannya kudanya, maka kakinya masih bisa napak di tanah. Itulah badannya Umar, fisiknya Umar. Umar yang pemberani di masa lalu. Suatu hari, satu ketika, dia sudah sangat marah dan ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-citanya Umar tiap hari itu hanya itu cita-citanya. Gimana saya membunuh Muhammad? Gimana caranya saya membunuh nama Muhammad yang membuat provokasi di tengah-tengah umat ini? Maka ketika dia berjalan, hidayah itu pun dia saling mendatangi. Umar datang ke rumah adiknya, adiknya lagi membaca Al-Quran. Dia mendengarkan ayat itu, secara tidak langsung
Umar radhiyallahu anhu sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa beliau? Allahumma inni a'izzal islami rajulainil Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan dua Umar. Pilihlah salah satu di antara mereka. Siapa yang pertama? Abu Jahal. Abu Jahal itu juga namanya Umar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itulah ketika beliau berdoa, Umar sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari sebelum Umar mendapatkan hidayah atau petunjuk dan bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan, Taha. Maka ketika itu Umar radhiyallahu anhu semakin marah. Kemudian dia mendatangi rumah Arqam bin Abil Arqam. Dia melihat di situ, katanya dia bertanya, "Mana Muhammad?" Maka ketika Hamzah melihatnya, dia ingin maju. Dua singa padang pasir saling ingin bertarung bertemu. Ada yang ingin melindungi Nabi dan ada yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Umar, di pikirannya tiap hari hanya ingin membunuh seorang yang bernama Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Maka ketika dia menemui, apa kata Rasulullah? Wahai Hamzah, pamanku, di dalamlah, di dalam kamar, saya akan menemui Umar. Maka ketika Nabi SAW berhadapan face to face, head to head dengan Umar, apa yang terjadi? Nabi SAW menggoncangkan pundaknya Umar. Wahai Umar, tidak cukuplah petunjuk dari Allah kepadamu? Wahai Umar, tidak cukupkah petunjuk Allah kepadamu? Sampai tiga kali Nabi SAW menyatakan, wahai Umar, tidak cukupkah petunjuk Allah kepadamu? Maka Umar pun semaput tersungkur sujud di hadapan Nabi SAW. Umar selama ini menyaksikan hidayah itu berseliweran di sekitarnya. Tapi Umar masih marah. Maka ketika itu dia tersungkur jatuh, maka apa yang terjadi? Umar radhiyallahu anhu pun bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Umar dalam seketika yang jahatnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu, mungkin dulu ada orang yang minum khamar itu pakai gelas. Kalau Umar minum khamar memakai tengkorak yang manusia yang pernah dibunuhnya. Kita kalau mungkin dulu nauzubillah minum khamar pakai gelas. Umar dia bunuh manusia, dia bersihkan ketika dia ditanam orang itu dikubur, dia gali, dia bersihkan, dia apa? Dia pakai minum tuaknya. Itu Umar. Tapi ketika beliau dapat hidayah, Islam langsung masuk ke dalam hatinya, bersyahadat. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang itu bersembunyi ketika dia mendapatkan hidayah di masa Nabi SAW ketika masih di Mekah, maka Umar radhiyallahu anhu satu-satunya orang yang memproklamirkan hidayahnya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah agama kita ini adalah agama yang benar? Kenapa kita takut? Kenapa kita sembunyi-sembunyi?" Maka dia pun keluar. Ada salah seorang bernama Jabir di situ. Itu dia kerjanya itu kalau sekarang itu seperti infotainment Bapak Ibu, ya. Apapun diumumkan sama dia, apapun digosipkan sama dia. Maka Umar menemui orang itu, "Wahai Jabir, sampaikan kepada seluruh penduduk kota Mekah, sampaikan kepada seluruh penduduk kota Mekah bahwasanya Umar sudah beriman kepada Allah dan bersyahadat bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan saya bersyahadat Muhammad adalah Rasulullah." Belum selesai kata-katanya Umar itu, orang yang mengumumkan itu sudah mengumumkan satu kota Mekah. Dan apa yang terjadi? Umar digebukin dari pagi sampai sore. Umar dipukulin dari pagi sampai sore. Umar ngasih badannya, silakan, ayo pukulin saya. Sampai ke sore harinya, dia keluarin belatinya, dia ingin tusuk matanya salah seorang itu, dia katakan, "Kalau kalian tidak berhenti, saya akan tusuk matanya. Nanti besok kita lanjut." Besoknya lagi dia datang lagi, suruh umumkan, sampaikan kepada orang, Umar sudah dapatkan hidayah. Digebukin lagi dari pagi sampai sore. Salasa ayyam, selama 3 hari Umar dilakukan seperti itu.
Tapi apa yang terjadi? Umarlah satu-satunya orang yang mengumumkan hidayahnya dan satu-satunya juga orang yang mengumumkan hijrahnya. Bahkan Umar mengatakan, wahai penduduk kota Mekkah, kalau ada istrinya yang ingin jadi janda, anaknya menjadi yatim, atau anaknya meninggal atau orang tuanya meninggal, silakan halangi saya untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka Umar berjalan dengan gagahnya. Tapi manusia yang luar biasa itu, yang kata Nabi SAW, laulaka nabiyya ba'da fahuwal Umar, andaikan ada Nabi setelahku maka dia adalah Umar. Tapi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Umar yang berjalan, apabila beliau berjalan di salah satu jalan gang itu, apabila ada setan yang ikut jalan, maka setan akan mengambil jalan lain, tidak mau jalan di jalan tempatnya Umar berjalan. Manusia yang mulia itu, yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk ke dalam surga, apa yang terjadi ketika Nabi SAW wafat? Maka beliau adalah orang yang pertama kali tidak mau menerima wafatnya Nabi SAW. Saking apa? Saking cintanya kepada Nabi SAW. Yang begitu benci terhadap Islam dahulunya, yang begitu benci terhadap Muhammad, yang begitu benci terhadap kehidupan kaum muslimin, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuk Islam sehingga menjadi orang yang mulia di dalam Islam itu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan dan intinya adalah jaga hidayah itu baik-baik, jaga petunjuk itu baik-baik, dan kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati, melainkan kita mati dalam keadaan menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan hidayah itu selalu terpatri di dalam hati kita dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk dan menguatkan hati kita menetapkannya di atas ketetapan agama ini. Ada pertanyaan atau cukup? Cukup. Baik, kita tutup majelis kita yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.